Di lansir dari Konfrontasi News, Prabowo Sandi masih unggul dari Jokowi Ma'ruf. BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno masih enggan beritahu lokasi real count internal pihaknya, walaupun pasangan calon nomor urut 02 itu telah beberapa kali mengklaim kemenangan berdasarkan data tersebut. Kami tidak bisa sampaikan di mana tempatnya, karena memang sampai saat ini pimpinan tidak mengizinkan menginformasikan. Jawab juru bicara BPN Andre Rosyadi saat dikonfirmasi Kamis 9 Mei. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa pihaknya hingga saat ini mengumpulkan dan masih memverifikasi data C1 dalam Pilpres 2019. Dalam proses tersebut, politikus Partai Gerindra itu menyebut bahwa Prabowo Sandi masih unggul dari Joko Widodo Ma'ruf Amin. Alhamdulillah, dari data yang masuk dan terverifikasi sudah 70% lebih. Alhamdulillah, Pak Prabowo masih unggul, ujar Andre. BPN pun menyebut akan mempublikasikan hasil perhitungan suara internalnya pada pekan depan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Gerindra. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Al Muzamil. Al Muzamil menjelaskan ekspos itu menyangkut perhitungan suara Pilpres 2019 oleh internal BPN. Sebelum diekspos, BPN dan PKS hari ini mengundang sejumlah ahli. Salah satunya Sugianto Sulistiono guna dimintai pendapat. Selain itu, ia mengatakan PKS dan BPN bersedia transparan soal perhitungan internal mereka. Tercatat selama ini Prabowo sudah 3 kali mengklaim menang berdasarkan hitung internal BPN. Namun hasil hitung itu tak pernah diutarakan ke publik secara rinci. Mudah-mudahan hari Senin besok ada ekspos. Tentu ini kita ekspos ke KPU, Bawaslu, masyarakat, dan apa yang disampaikan terbukti kebenarannya akan jadi rujukan semua pihak, ujar Muzamil.